Assalamualaikum. Kembali lagi dengan kegiatan Sahabat Jamimah dari Bekasi. Kali ini kita mau making sembako ya untuk binaan yatim Sahabat Jamimah. Yuk kita lihat kegiatannya apa aja. Yang mereka masukin adalah ini ada beras, ada sabun, terus ada minyak, ada sabun, terus ada minyak, ada telur juga. Kue, teh, dan telur. Timnya itu kalau yang untuk dapat sembako itu kurang lebih ada 7 ya. Kalau yang nggak dapat sembako dari luar daerah itu, mungkin mereka adanya cuma kurang satu. Alhamdulillah, insya Allah rutin sih kita, karena kita sudah berjalan hampir 4 tahun ya. Biasanya sendiri. Jadi ini adalah kegiatan kita yang setiap bulan yang rutin untuk kita lihat di Instagram. Misalnya kita ngadainya di pertengahan bulan. Iya, nggak hanya di Rawalumbu aja sih. Jadi kita ada yang di Nusa Indah, ada yang di Pekayon, terus ada di Rawalumbu juga. Anda juga bisa mengunjungi Facebook kami di facebook.com/amanahinsanmadani atau bisa tonton kami di youtube.com/sahabatyamimah dan follow Twitter kami di twitter.com/@sahabat_yamimah. Sahabat Yamimah peduli dan memahami.